Jadi kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari latihan antar satuan atau latihan puncak Kontama Ops TNI AU, yaitu Koops AU 2, yang kita laksanakan bersama-sama dengan latihan dari Wing 2 Paskas Sabda Maruta yang bermaskas di Makassar. Jadi latihan di sini tidak terpisah. Jadi latihan ini terkait atau terangkai dengan kegiatan nanti yang kita laksanakan di Banjarmasin. Dan latihan ini sudah berlangsung sejak dari tanggal 28 yang dimulai dengan geladi posko komando selama 2 hari. Kemudian kita laksanakan di Malang juga, dan kita gelar di sini sebagai lanjutan daripada manuver lapangan. Kekuatan yang kita libatkan lebih kurang adalah untuk pesawat, 33 pesawat, total 33 pesawat yang kita disposisikan di 4 kota, yaitu yang pertama 6 Sukhoi 2730 ada di Makassar, 6 F-16 kita letakkan di Makassar, kemudian 4 Hercules J-130 ada di Malang, kemudian 6 pesawat T-50 ada di Palangkaraya, 6 Super Tucano juga di Palangkaraya, dan 1 Boeing serta 2 Kasa, 1 helikopter ada di Banjarmasin. Nah, dengan jumlah personil lebih kurang adalah 900 orang, terdiri dari personil Koops AU 2 dan Wing 2 Paskas Sabda Maruta yang bermarkas di Makassar. Rasanya sih senang karena di sini atraksi-atraksi tadi bagus, keren banget, karena saya belum pernah menyaksikan atraksi-atraksi seperti ini. Jadi saya sebagai warga Palangkaraya excited banget ada acara seperti ini. Dan semoga kedepannya untuk acara-acara kayak gini lebih sering lagi diadakan, selain itu jadi hiburan untuk warga Palangkaraya juga. Itu juga menjadi satu tambah wawasan lagi lah untuk warga-warga Palangkaraya yang belum pernah menyaksikan atraksi seperti ini. Kita akan mencoba. Para pengunjung telah siap untuk melaksanakan perjalanan.